Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku Amoy. Halo semuanya. Oke, jadi kali ini aku mau review satu produk lagi. Jadi udah lama banget aku gak review barang, dan sekarang aku mau review satu produk, yaitu ini masker yang ukurannya besar banget kayak gini. Ini benar-benar besar banget. Kalian bisa lihat ini besar banget. Dan ini harganya, aku beli ini harganya sekitar 15.000. Makanya dia besar banget. Jadi ini bakal aku bahas sambil aku bakal pakai ini, dan aku bakal kasih tahu kalian gimana sih sensasinya dan apa aja yang ada di dalam sini, dan terus gimana seberapa lama gitu kan untuk pakai si masker ini. Jadi sebelum aku maskeran, aku mau bersihkan dulu makeup yang ada di muka aku. Jadi jangan kemana-mana, nanti aku bakal balik lagi. Oke, jadi aku udah balik lagi dengan kondisi muka aku yang udah tanpa makeup sama sekali. Dan ini udah bersih banget. Udah kayak, yaudah lah ya, udah bersih gitu kan. Jadi lanjut lagi, kita akan ngebahas masker yang benar-benar besar banget ini. Jadi ini pertama kali aku beli, aku kayak cuma lihat di gambar gitu loh. Dan aku kira itu kayak ya udah ukurannya kecil aja gitu. Dan ternyata ya, datangnya tuh besar banget, sampai aku tuh shock banget kalau harganya tuh murah gitu kan. Ternyata ini besar banget. Jadi yang pertama di sini aku mau bahas dulu dari tempatnya. Jadi tempatnya tuh warnanya ini, kalian bisa lihat warnanya gold, dan dia tuh ada serangkaian perawatannya. Jadi nggak cuma buat muka doang, tapi juga ada untuk bagian under eye atau kayak untuk lipstick, ya lipstick untuk bibir gitu kan maksudnya, itu juga ada. Dan itu ukurannya juga nggak sekecil yang digambar-gambar, jadi lumayan juga besarnya. Selanjutnya kita akan bahas dari di sini, dari tempatnya dulu. Tempat ini klasik banget, sudah gambarnya ada kayak gambar kupu-kupu gini. Jadi kalau kalian nemuin yang kayak gini tapi nggak ada gambar kupu-kupu kayak gini, aku nggak tahu, karena nggak cuma ini doang gitu kan yang jual masker kristal. Jadi ada beberapa dari perusahaan lain atau produksi yang bikin masker kayak gini, yang tapi bentuk maskernya itu sama gitu, tapi cuma beda di bagian luarnya aja, bagian packagingnya. Dan di sini udah tertera kayak gambar kupu-kupu dan bunga. Oke, selanjutnya untuk tempatnya. Jadi tempatnya ini plastik, terus di bagian luarnya ini plastik, dan di sini transparan, untuk di sebelah sini transparan, dan kalau untuk di sebelah sini ini nggak transparan, dia kayak menutupi sebagian maskernya. Dan untuk di bagian belakangnya di sini ada kayak penjelasannya gitu. Ini ada ingredients-nya, ada cara penggunaannya, dan terus di sini juga ada peringatannya. Oke, jadi untuk yang pertama di sini dijelasin kalau ini masker bisa berfungsi sebagai whitening, atau kayak bisa lebih mencerahkan kulit kita, dan juga dia bisa melembabkan kulit kita, dan juga dia mampu menyamarkan kerutan yang ada di wajah kita. Terus dia juga bisa mengontrol minyak yang ada di muka kita, apalagi kalau minyaknya yang kayak aku gitu kan berlebihan banget. Terus dia juga mampu, bener-bener banyak banget gitu kan, mampu menyamarkan pori-pori yang ada di muka kita. Jadi sumpah nggak cuma kayak satu manfaat gitu loh, tapi banyak banget. Mungkin nanti aku bakal taruh di atas sini semuanya, aku bakal tulis di atas ini. Oke, lanjut untuk waktu pemakaiannya, di sini dijelasin kalau waktu pemakaiannya itu kurang lebih setengah jam gitu. Jadi kalau kalian mau pakai 10 menit juga bisa, kalau kalian mau pakai 20 menit juga bisa, kalau 30 menit pun sekalian juga boleh banget, gak masalah. Yang penting jangan sampai kayak melebihi 12 jam gitu. Jadi itu kayak gak boleh gitu sih, di sini dijelasinnya seperti itu. Hampir ketinggalan, jadi aku belum ngasih tahu dari tadi nama maskernya ini apaan. Jadi nama maskernya ini Collagen Crystal Facial Mask. Jadi gak tahu kenapa dibilang kristal, mungkin karena di maskernya ini kayak ada mengkilap-mengkilapnya gitu. Mungkin ya itu kali ya yang disebut kristal. Baik, jadi lanjut lagi kita akan ngebahas cara makainya. Jadi di sini tuh dijelasin kalau kalian mau pakai masker ini, kalian harus membersihkan dulu muka kalian dari sisa makeup. Pokoknya intinya harus dibersihkan terlebih dahulu, bener-bener bersih, baru kalian boleh pakai ini masker gitu kan. Oke, jadi langsung aja kita buka, kita pakai ini ya. Jadi untuk ingredients-nya aku bakal kasih tau di sambil make gitu kan. Kita buka dulu kayak gini. Besar banget, gede gitu. Oh, ini seperti ini.
Wah. Wah. Oke, jadi ini udah aku buka. Kalian bisa lihat kalau ini bentuknya kayak gini dan ternyata ini tuh tipis, nggak setebal yang aku kira dan di sini masih banyak banget kayak air tapi bukan lebih kayak air gitu sih, kayak serum-serumnya gitu. Karena dia tuh teksturnya kayak lebih kental. Kental-kental lengket kayak serum gitu. Jadi mungkin itu yang bikin dia tuh berfungsi banget gitu kan. Jadi baik, kita akan coba pakai. Gila, ini kayak apa makainya, cuy. Tebel banget. MG. Ini atas mana, depan mana nih? Oke, baik, kita akan pakai. Oh my god. Oke, jadi lanjut kita akan bahas apa ini namanya, cara makainya. Tadi udah ya, udah aku pakai. Jadi ini kayak gini nih, emang kayak kebesaran gitu, nggak tahu ini ukuran muka siapa gitu kan yang diukur, kok bisa gede banget ya ini, apa mukanya Edian atau mukanya hantu gitu kan, nggak tahu. Jadi aku mau kasih tahu juga, tadi ada poin yang ketiga, jadi tuh makainya tuh kayak sambil berbah atau sambil tidur supaya dia tuh nggak jatuh-jatuh kayak gini. Ini jatuhnya kayak mau melorot aja gitu. Tuh liatin, lama-lama kalau aku ngomong kayak gini dia turun-turun-turun kayak nutupin bibir gitu lama-lama. Jadi susahnya tuh. Jadi kayak kita lanjut untuk ingredientsnya, aku mau kasih tahu tapi nggak aku kasih tahu semua. Jadi aku mau kasih tahu yang penting-penting aja, yang sering banget kandungan-kandungan yang kita temui di sekitar kita atau di produk-produk yang sering kita pakai, yang gampang kita temui gitu kan. Jadi yang pertama di sini dia mengandung air. Terus oke, jadi yang pertama dia mengandung water, dan yang kedua kita mengandung glycerin, dan yang ketiga dia mengandung alkohol, tapi nggak alkohol yang kayak keras gitu, yang benar-benar bikin muka kita tuh dinginnya sampai kayak anyep gitu loh. Kalau bahasa orang Jawa anyep, bahasa Indonesia nya apa ya? Iya, pokoknya intinya dinginnya nggak yang sampai kayak beku banget gitu. Terus selanjutnya dia juga mengandung vitamin E, ini bagus banget sih buat kulit setahu aku. Dan juga nggak nanggung-nanggung, dia juga mengandung aloe vera, terus dia juga mengandung green tea. Green tea yang bukan green tea yang kayak bener-bener wangi green tea gitu, enggak, tapi yang ekstrak green tea gitu loh. Terus dia juga, jadi yang terakhir aku mau ngasih tahu, tadi aku udah ngasih tahu cuma kayak kurang lengkap gitu loh, yaitu ada peringatannya. Jadi di sini tuh dia tuh ngasih tahu kalau kalian mau pakai masker ini tuh jangan terlalu lama-lama, dan selanjutnya ini tidak dianjurkan untuk yang kulitnya rentan sekali atau bisa disebut dengan sensitif gitu kulitnya. Terus dia juga ngasih tahu kalau masker ini tuh cara makainya ya cuma ditempel gitu doang, nggak perlu kalian panasin atau kalian rebus pakai air panas gitu kan. Jadi di situ dianjurkan malah kalau kalian mau pakai itu harus atau bisa atau kudu banget gitu kalian masukin ke dalam kulkas supaya lebih mungkin lebih enak lagi, lebih fresh gitu kan mukanya. Sumpah deh gue. Oke, baik. Terus selanjutnya di sini jauh kan dari anak-anak, mungkin nanti takutnya kan kalau anak-anak tuh taunya makanan jadi takutnya dimakan gitu kan, jadi itu bakal kayak salah gitu loh. Jadi yang ujungnya yang tua gitu yang make kan, yang ngerasa bersalah kalau anak-anak yang nemukan kayak gini terus dia makan. Syukur-syukur kalau dipakai ya kan, kalau dia makan. Atau lebih sedihnya dia kalau dia buang gitu kan, dia kira apa nih warna kuning gitu kan, kilap-kilap gitu. Lagi yang terakhir ini peringatannya, yaitu ini hanya untuk pemakaian luar, jadi ini tidak dianjurkan untuk pemakaian di bagian dalam. Jadi kalian udah ngerti lah ya bahasa untuk bagian dalam itu di bagian mana gitu kan. Jadi ini khusus untuk di bagian muka luar kita, tidak dianjurkan untuk di bagian dalam-dalam. Oke, baik. Selanjutnya di sini juga mau jelasin lagi supaya lebih detail lagi reviewnya. Di sini tuh berat bersihnya itu 60 gram, jadi berat bersihnya itu maksudnya kayak berat maskernya sama kadar air atau kadar serum yang ada di dalamnya tadi itu 60 gram. Dan selanjutnya dia masa penggunaannya itu selama 1 tahun. Jadi di sini dijelasin kalau kalian mau pakai itu maksudnya kalau misalnya kan ini tuh aku beli satuan ya di dalam, jadi tuh aslinya tuh kalau dari suppliernya nggak satuan tapi kayak box gitu atau kayak kotakan gitu, dan itu tuh harus selama 12
selama satu ta- dua tahun salah sorry lah salah dua tahun ternyata itu harus benar-benar harus dipakai. Oke, jadi ini ada juga cara penggunaannya di sini seperti ini. Jadi yang pertama itu kalian buka dulu maskernya dari tempat plastik yang aku udah tunjukin tadi yang kayak gini, itu kalian angkat dulu dan setelah itu kalian pakai selama setengah jam. Dan habis kalian pakai, udah kalian biarin aja atau kalian bisa tepuk-tepuk wajah kalian atau kalian bisa kayak kalian agak apa sih? Agak kalian keringkan gitu kalau dia emang lama keringnya. Pakai kapas atau pakai tisu. Selanjutnya jadi tidak hanya dengan harga 15.000 kalian udah dapetin masker ini, tapi di 15.000 itu kalian udah dapetin kandungan-kandungan yang udah pasti kalian tahu itu adalah kandungan-kandungan yang sangat kita butuhkan gitu kan untuk kulit-kulit yang udah dijelasin di sini tadi, mungkin yang kurang cerah atau yang kurang lembab atau yang terlalu kombinasi gitu kan, jadi kalian butuh gitu masker seperti ini. Terus selanjutnya untuk masker ini aku suka semuanya, untuk wanginya juga nggak terlalu nyentrong banget gitu, cuma yang aku nggak suka kalau kita lagi mau pakai gini kan melorot itu loh guys, jadi susah gitu, dari tadi sibuk aja gitu kan, nggak jadi otak bibir sama tangan itu kerjanya nggak sama, jadi beginilah. Dan juga dia melorot-melorot, itu tadi aku udah gak suka. Terus dia ukurannya terlalu lebar ini sampai ke sini, jadi untuk di bagian sininya tuh gak kena. Udah aku gini-gini kan, masa kayaknya gini. Terus di bagian matanya ini gak kena juga untuk di bagian sini. Jadi itu aja yang aku kurang suka, untuk yang lain-lainnya suka. Terus dia udah ada kayak kerasa efek nyegerinnya gitu, jadi bagus, bagus, bagus banget gitu kan. Pake ke bibir, gue ngomongnya ke pie. Oke, jadi kita akan nunggu masker ini kurang lebih 5 menit lagi. Jadi selama aku bikin video ini udah berapa menit ya aku juga gak tahu. Intinya aku tunggu 5 menit lagi, jadi jangan kemana-mana, aku bakal balik lagi. Oke, jadi ini udah aku kira cukup sudah ya. Dan aku juga lupa ngasih tahu kalau biasanya aku pakai masker yang merknya sama, kristalin juga. Itu ada yang untuk bibir. Dan biasanya kalau untuk bibir itu kalau udah aku pakai, aku masih taruh di mika putihnya tadi, mika bening ini. Terus habis itu aku taruh kulkas dan besoknya aku pakai lagi. Karena dia kalau kalian biarkan gitu, dia malah kering gitu loh. Jadi kalian harus taruh di kulkas. Jadi ini tuh gak cuma sekali doang, tapi ini bisa 1-3 kali kalian pakai. Dan wah, muka aku cerah dong. Kalian bisa lihat aku. Cerah banget. Jadi aku tadi udah sempat bilang kalau ini tuh udah seger banget gitu kan kerasanya, padahal belum aku buka. Dan ternyata ini tuh bener banget, ini seger banget. Terus ya udah seger aja gitu. Terus kulitnya tuh terasa kencang gitu, tapi ya nggak kayak seperti masker yang pernah aku coba. Aku pernah coba masker, setelah aku pakai tuh kayak kencang gitu mukanya, kayak ketarik. Ketarik kayak gini. Itu gak enak, dan ternyata itu seger banget tuh. Ya ampun, gak ada lengket-lengketnya sama sekali. Dan ini aku gak pakai kapas atau pakai tisu, tapi dia langsung meresap gitu loh. Mungkin karena aku udah lumayan lama ya, dari tadi aku ngomong-ngomong terus, jadi dia meresap. Tidak kecewa dong dengan harga 15.000. Jadi kalau kalian mau beli, kalian bisa cek di description box. Aku bakal taruh nama Instagramnya di bawah situ, oke? Okay? Oke, jadi yang terakhir intinya aku mau ngasih tahu kalian, jadi tentang review ini cocok di aku belum tentu cocok di kalian, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kalian mau coba, kalian boleh banget coba, karena nggak ada salahnya gitu kan. Kalau kalian mau coba, kalian nggak bakal tahu efeknya di kulit kalian itu gimana. Jadi nggak yang cuma sekedar dengar review aku terus kalian beli, kalian kayak langsung gimana gitu kan. Tapi kalian harus coba sendiri dulu gitu kan, kalian lihat dulu. Kalau kalian nggak berani makanya udah kalian lihat dulu gitu kan intinya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video kali ini berguna, bermanfaat, dan berfaedah buat kalian semua. Jadi untuk video selanjutnya pasti ada setiap minggunya. Aku ucapin terima kasih banyak yang udah ngikutin aku sampai saat ini, dan yang udah nonton video aku yang lainnya juga, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa, jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk share ke semua sosial media yang kalian punya. Siapa tahu ada teman kita yang di luar sana yang membutuhkan review tentang masker ini. Jadi buat teman-teman semua, aku ucapin terima kasih banyak udah nonton. Untuk video selanjutnya ditunggu aja. Dadah, bye. Dadah.